Tak ada yang tahu kisah apa yang akan dialami oleh setiap manusia ke depannya. Berbagai hal mengejutkan bisa saja terjadi tanpa diduga-duga. Sama halnya dengan yang dialami oleh seorang pria bernama Jeremy Mix. 8 tahun yang lalu, Jeremy hanya dikenal sebagai narapidana, bahkan hingga residivis yang kerap sekali keluar masuk penjara akibat banyak aksi kriminal yang dilakukannya. Ia dipenjara karena kasus kepemilikan senjata api ilegal, pencurian, dan juga anggota geng kriminal di California. Ia sempat mendekam di penjara selama 9 tahun lamanya. Pada tahun 2016, Jeremy Mix dikeluarkan dari penjara setelah menjalani hukumannya. Namun uniknya, beberapa foto dirinya di saat menjalani sidang sempat viral. Berkat wajahnya dan tubuhnya yang maskulin, serta memiliki mata yang indah, banyak orang yang kagum melihatnya. Bahkan beberapa agensi dari dunia fashion juga ikut tertarik pada Jeremy Mix. Bagaikan ditimpa rezeki, begitulah kira-kira. Setelah keluar dari penjara, Jeremy Mix langsung dihubungi oleh banyak agensi fashion yang menawarinya menjadi model mereka. Mereka tak peduli meskipun Jeremy mantan narapidana dan berharap ia bisa meninggalkan dunia kriminal yang dulu ia lakukan. Jeremy Mix bersinar bagaikan model profesional lainnya. Bahkan kini, ia telah sukses menjadi seorang model terkenal dan memiliki julukan Hot Villain yang penuh dengan tato kriminal pada tubuhnya. Namun justru karena tatonya itulah, Jeremy Mix memiliki daya tarik tersendiri yang beda dengan model lainnya. Bahkan tak hanya menjadi model saja, ia juga telah membintangi beberapa film Hollywood sampai saat ini. Ya, begitulah kehidupan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan seorang kriminal saja bisa sukses tanpa diduga-duga. Rezeki bisa datang dari hal yang tak disangka-sangka. Jadi buat kalian, jangan pernah menyerah ya.